Pemerintah Kota Cimahi terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata yang memiliki potensi untuk mendorong para pelaku UMKM dapat tumbuh dan berkembang. Pengembangan wisata kuliner di sebuah destinasi wisata diyakini dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat lokal dan wisatawan yang berkunjung. Pejabat Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan mengatakan, pengembangan wisata kuliner di sebuah destinasi wisata dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat lokal dan wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut. Pemerintah Kota Cimahi akan tetap berupaya mengembangkan sektor pariwisata, termasuk wisata kuliner lokal, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, peluang usaha yang baru, memberikan tambahan pendapatan, dan mengangkat infrastruktur serta fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat. Nah, ini adalah sebuah upaya bagi kita semua di Kota Cimahi untuk bisa pertama mengembangkan objek-objek yang bisa menjadi potensi wisata. Yang kedua, mendorong UMKM untuk bisa tumbuh dan berkembang. Melalui kegiatan Cimahi Culinary Festival, diharapkan akan memberikan sinergi bagi seluruh pendukung acara untuk memberikan ide dan sumbangsi pikiran sehingga melahirkan produk kreatif dan inovatif. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Arsal Odeh melaporkan.